aja mau putar-putar nyari yang kebut-kebutan, tapi karena kita dikasih rezeki membantu orang, jadi ya udah kita bantu aja. Terima kasih banyak buat teman-teman, jangan lupa di like, di komen, and di subscribe channel YouTube Wahyu Kandajong. Kita akan ngejar target 100k dalam minggu bulan ini. Wah, kita gaspol. Salam solid selalu bikers Indonesia. Salam serang kencang. Gas gas gas. Nah, kita udah sampai di Ice BSD. Bukan kita udah sampai, tapi kita memang startnya di daerah Ice. Kita mau ngevlog muter-muter, jadi kita pembukaannya kita masuk ke tongkrongan anak-anak BSD, yaitu di Ice BSD. Di sini udah pasti ramai banget. Karena memang di sini pusatnya kalau anak-anak nongkrong San Mori dan nongkrong untuk apa? Dulunya sih kebut-kebutan, nggak tahu sekarang udah enggak kali. Jadi semalam itu kita udah night ride, paginya kita lanjut lagi San Mori. Jadi pas banget selesai San Mori kita night ride. No kan? Pasti di sini udah rame banget. Seramai itu tuh kalau anak-anak di BSD. Jadi kita mau ngetes Mio kalau paginya gimana, malamnya gimana. Soalnya semalam kita udah gas muter-muter. Ya. Jadi lu nggak berfungsi di sini, Dik. Fotografer gua banyak, Bro, di sini, Bro. Dik. Dika, anjir, kagak aktif. Oh, kagak ikut, anjir. Nah, ini kita di BSD. Nah, sampai ujungnya BSD ini rame banget orangnya, Bro. Ini nih salah satu impian gua dari dulu. Makanya ingin mempersatukan semua bikers. Nggak ada lagi berantem-berantem atau bully membully. Jadi semuanya sama. Weh, ya, Bro. Kaget gua. Bener-bener. Kita putar balik lagi sini. Jadi lama banget kita kebut-kebutan. Nah, ini kita kebut-kebutannya bener-bener. Kita akan muter-muter daerah BSD, nikmati keseruannya. Kita nyapa-nyapa teman-teman yang ada di BSD. Soalnya lagi rame banget. Pengen kebut-kebutan juga, takut salah jalan. Makanya, waduh, ini nih tujuh mimpi gua dari dulu. Jadi di mana-mana ada tongkrongan anak-anak motor yang bisa ditempatin. Ini aman, nggak ada lagi dikejar-kejar. Aman lah, tentram lah di sini. Jadi bisa ke mana-mana. Ayo kita muter-muter daerah BSD dan sekitarnya. Kita ngetes dulu nih motornya, udah lama nggak dipanasin. Sambil nyapa-nyapa bikers. Ayo, Dik. Ya, Bro. Jadi banyak banget teman-teman yang nyapa daerah BSD. Memang ini
tempat yang paling banyak orang kenal lo. Kita akan start di tikungan kanan. Lama banget kita gak pakai di motor. Kita gaspol. Jadi buat teman-teman jangan lupa di like, di komen, and di subscribe channel YouTube Wahyu Kandacong, karena kita lagi ngejar target bareng sama Dika, Dika Mahardika, untuk ngejar target 100.000 subbreaker. Jadi ya, Dik, Dika, yep. Kita ngejar target lah ya. Ya. Targetnya berapa bulan nih 100.000? Bulan depan bro. Bulan depan udah harus 100.000 ya. Oke oke. Jadi nanti pas 100.000 subscriber, kita akan adakan giveaway. Kira-kira kita, teman-teman mau dibagiin apa nih? Kita giveaway motor Mio apa? Iya, karena udah orang-orang udah pada giveaway motor, gua belum pernah giveaway motor nih. Kok gua harus giveaway motor juga? Ya. Sampai bapak pengamanan Dunkin Donut kenal juga, bro. Ini saking luasnya pertemanan Wahyu Kandacong di daerah BSD, bro. Ini mana nih, nggak ada yang kebut-kebutan di daerah BSD. Apa karena saya udah kesiangan kali ya? Ini biasanya nih daerah sini nih teman-teman pada kebut-kebutan. Nggak ada yang mau di belakang, semuanya mau di depan pada saat start. Tapi untuk hari ini kelihatannya agak sepi karena memang telat kali. Waduh. Kasian banget, bro. Bro, Dik, 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 Dika. Kasian banget tuh ada orang yang dorong motor. Ayo kita bantuin lah. Dik, 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 ini gue putar balik, gue putar balik. Itu tadi ada orang yang dorong motor, kita bantuin yuk. Ini kita dorong. Mau kemana? Oh, mau dibawa kemana? Ya, bentar saya suruh orang jemput. Jauh, lo ambil belok kiri aja. Ya. Ya. Dik, 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 Dik. Tungguin aja bentar, gua ada mobil kok. Ada mobil untuk emang ngangkut orang. Jadi kalau ada orang yang crash di jalan, sama ada orang yang lagi mogok motornya, gua ada towing khusus untuk bantuin orang. Tungguin aja bentar, lagi putar balik tadi. Oh iya, iya, Mas. Ya. Tinggal dari mana, bro? Saya. Iya. Di itu Malibu. Oh. Mau nganter catering ini. Oh, cateringnya kemana nganternya? Ke Alam Sutra sama ke ini apartemen. Masih lupa. Oh, catering apaan? Ini catering rumahan. Oh, makanan. Iya, makan. Kasihan dong orangnya enggak ada bagian makan, bro. Bisa dipindahin enggak ke sini? Jangan deh. Enggak, kalau bisa dipindahin, lu tinggal naik ke mobil, nanti arahin gua aja. Bentar, Mas, ya, jauh. Hah? Jauh. Enggak apa-apa, nanti mobilnya ada di situ. Tenang aja, bro.
Nanti bentar lagi muter balik mobilnya. Iya. Yan. Itu di naikin motornya. Nah, nanti yang makanannya antar pakai mobil enggak apa-apa atau pakai di motor gua aja sekalian kali ya? Di Mio ya? Iya, Kak. Oh, kalau udah beres mah gua jalan berarti ya. Iya, Mas. Kalau mau diangkut ini mobil saya. Gak apa-apa, naikin aja motor sini nanti dianterin. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Solo. Hah? Gak apa-apa, memang. Jadi mobil ini memang gue taruh buat bantuin orang kalau ada yang kecelakaan. Oh, iya. Naikin aja. Ah, ikut aja. Ayo, bro. Makanannya jangan lupa. Kita lagi muter-muter. Totonya di jalan ada orang. Jadi kita lagi muter-muter, totonya ada orang yang lagi kesusahan di jalan. Kita mau bantuin, mau naikin ke atas Mio 24 karat untuk bantuin. Kasihan juga karena dia catering makanan. Jadi catering makanan kan orang pasti nungguin kan. Kayak tadi ternyata bosnya udah nyamperin. Saya bilang pakai senang kencang peduli aja karena memang itu dikhususkan buat teman-teman yang lagi kesusahan. Apalagi kalau memang kayak gitu orang kan mau buat usaha kan, kasihan banget. Nah, itulah nikmatnya. Jadi kesan mori kita di samping ugal-ugalan. Kita juga niatnya mau bantu orang kalau lagi ada kesusahan, ya kita bantulah. Jadi kita tadi udah muter-muter sama teman-teman. Ya, bro. Enak banget itu bener-bener. Nah, RBSD itu semuanya kenal, bro. Mulai dari pakai motor besar, pakai motor kecil, semuanya kenal. Jadi ini judulnya sekarang San Mori, kita razia orang kesusahan. Jadi kita senang kencang peduli. Itu memang saya udah prioritaskan untuk membantu teman-teman yang lagi kesusahan atau yang memang lagi eksiden. Karena saya pernah ngerasain lagi eksiden, nggak ada duit untuk bayar towing. Udah kena musibah, suruh bayar towing lagi. Wah, gimana nggak pusing tuh kepala. Makanya gue bilang, udahlah, alhamdulillah ada rezeki lebih. Saya beli motor Grand Max. Terus saya sembari angkut-angkut untuk senang kencang peduli. Kalau lagi kosong, saya angkut-angkutin barang di kantor. Jadi pas. Jadi jangan lupa buat teman-teman di like, di komen, dan di subscribe channel YouTube Wahyu Kandacong. Hari ini namanya hari Minggu berkah karena kita bisa membantu teman-teman yang lagi kesusahan. Jadi tadi ceritanya gue lagi jalan kesana, totonya ada orang yang lagi dorong. Makanya gue bilang sama toyang, udah putar-putar, kita bantuin dia. Lebih utamakan bantuin dia yang lagi kesusahan daripada kita harus konten foto-foto di jalan, foto rolling. Karena memang sejatinya manusia itu yang berguna adalah yang bermanfaat bagi rekan-rekannya atau teman-teman. Jadi kita muter-muter nyari orang yang lagi kesusahan. Banyak orang yang kebut-kebutan juga. Ya. Orang semuanya pada boncengan, gua nggak ada boncengan, bro. Aduh, ini apa harus ngajakin mamanya Adri ini untuk boncengan apa? Dari kita sambil manasin Mio 24 karat, udah lama banget nggak dikebut. Masalahnya ini di jalan nggak ada orang kebut-kebutan lah. Ya.
Muter-muter. Sendiri aja. Ada teman di belakang. Oh. Lagi nungguin. Oke. Okay. Ya. Ya, bro. Jadi kita di daerah BSD udah kepergian siangan, makanya kita nggak ngapa-ngapain lagi, cuma muter-muter. Hampir setiap lampu merah, setiap bikers yang ngelihat Mio 24 karat semuanya nyapa, bro, karena kita memang niatnya nyari kawan, bukan nyari lawan. Cuma nggak ada tempat nongkrong ini. Ayo. Mau kemana? Cari jajanan. Oh. Oh. Ayo. Oke, bro.